Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal coba downgrade Realme 5. Jadi ini Realme 5 yang baru saya beli. Video unboxingnya ada di atas ya. Dan ini adalah Realme UI yang terakhir ya, Premier Chain 63 kalau nggak salah. Ini cengweknya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung aja coba downgrade. Di sini saya sudah download file untuk downgrade-nya. Jadi ini filenya Color OS 6 dengan Premiere versi A31. Oke, untuk downgrade-nya itu gampang, tinggal kita klik aja firmware-nya. Mesti pakai ini ya, ini file manager bawaan. Dan dia bakal restart. Di sini kita tunggu agak sabar ya. Dia nanti bakal hidup lagi. Oke, biar mempersingkat waktu dan tidak terlalu bosan, kita cepatkan aja videonya sampai HP-nya hidup. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. The girls impolite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Sekarang HP-nya udah hidup dan semua data kita sudah terhapus. Oh ya, saya lupa ngasih tahu di awal tadi, aturan kita backup dulu data kita yang penting. Ya, ini hilang semua ya, data ininya juga masuk, Gmail-nya juga terhilang. Pertanyaannya apakah cara ini bisa ngapus FRP? Jadi FRP itu kayak keamanan Google kalau kita ngereset HP secara paksa ya, kayak lupa pin atau apa. Oke, kita atur dulu semua ini, kita cepatkan aja videonya. Nah, sekarang bisa dilihat udah jadi Android 9 lagi dengan Color OS 6.0.1. Sekarang gimana kalau kita lihat perbandingannya antara Color OS dengan RUI ya, dari AnTuTu, rolling, baterai, dan booting mungkin. Oke, sebenarnya bootingnya ini dapat waktu yang sama, cuman berbeda beberapa mili detik sebenarnya. Tapi nggak bisa saya tampilkan di sini. Selanjutnya kita bakal tes AnTuTu dari keduanya. Di sini agak aneh ya, karena Realme UI cuma dapat
120.000, sementara di Color OS cuma dapat 160.000, 7 kali jaraknya. Jadi kita coba aja sekali lagi. Dan di sini baru nampak Realme UI dapat lebih tinggi daripada Color OS 6. Bedanya cuma 2.000. Sekarang bagaimana dengan trollingnya? Oke, kita akan ngetes dulu selama 1 menit. Tapi dari sini sudah nampak jauh ya, dimana Realme apa Color OS 6 itu kecepatannya itu di 125, sementara di apa Realme UI itu cuma 111 atau 100 apa gitu-gitu aja, nggak sampai 120. Dan di Realme UI juga ada trolling itu belum 1 menit, sementara di Color OS 6 lebih stabil dia. Oke, sekarang kita lihat setelah 15 menit kayak mana. Dan ini hasil 15 menit. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa Color OS itu lebih stabil daripada Realme UI dan performanya juga lebih rendah Realme UI. Berikutnya kita akan melihat panasnya ya suhunya, walaupun nggak bisa ditentukan pakai apa, tapi ini pakai aplikasi. Di sini Realme UI ini panas banget, 49 derajat celcius, sementara di Color OS cuma 46. Dan kita bakal ngecek baterainya, walaupun saya tadi lupa pertama kali untuk ngecek ini supaya tahu penggunaan daya, tapi mungkin bisalah dilihat ya. Saya pikir Color OS itu lebih hemat daripada RUI. Dan terakhir saya nyoba ngetes game keduanya dan sama-sama mendapatkan medium di sini. Tapi anehnya kenapa ya, rumput di game sponsor ini makin gak tumbuh di kedua OS nya. Mungkin karena Realme UI sama Color OS itu sama ya base nya Android juga sih. Ini bukan base Android, maksudnya base ini ya untuk buat roomnya. Padahal kalau kita pakai HP-HP di bawahnya kayak Realme 5 Plus yang pakai 6625, rumputnya itu muncul, ini enggak sama sekali. Ya kalau bilang lancar selancar, tapi kalau dingin sama panasnya itu beda banget. Di Realme UI lebih panas daripada main di Color OS 6. Oke, jadi inilah Realme yang udah pasti di downgrade. Menurut saya banyak orang yang pengen downgrade itu karena di Realme UI itu banyak kali booknya. Ya, saya sendiri nggak pakai Realme 5, tapi saya pakai Realme 3 Pro. Jadi saya tahu di Realme UI itu kurang enak dipakai dan saya memang terasa beda. Mungkin berikutnya kita akan buat perbandingan antara Realme 3 Pro Color OS dengan Realme 3 Pro Realme UI. Oke, demikianlah videonya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye bye.